Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah apa ya, sebut saja platform investasi katanya ya. Eh uh, FinTouch. Ya. Kalau saya telusuri ini sepertinya berasal dari Amerika Serikat. Tapi saya curiga ini bikinan orang Malaysia. Ya. Uh, okelah kita lihat dulu nih ya. Apa yang dijanjikan oleh FinTouch? Anda bisa berinvestasi karena uang yang Anda investasikan itu nanti Anda setor dalam bentuk kripto nanti sama dia dipinjamkan ke orang lain nanti Anda dapat bunga satu persen fix setiap hari hebat ya oke nanti kita lihat ya nah kita lihat dulu nih websitenya www.vintouch.com disini di sini disebut uh, cutting edge DeFi technology ya jadi di sini Uh, sebuah teknologi decentralized finance yang canggih, kira-kira begitu ya? Uh, kita lihat ya. Nah, di sini uh, ada apa ya? Uh, penjelasanlah sekilas ya, bahwa Vintouch ini adalah uh, nama lengkapnya Morgan. Morgan lah gitu ya kalau dalam bahasa Inggris DF mungkin decentralized finance singkatan FinTouch adalah tek, uh, sebuah perusahaan teknologi Amerika yang berfokuskan pada market blockchain uh, berbasis finansial yang inovatif gitu ya ini adalah P2P peer to peer, we peer to peer, hmm, peer to peer. Oke okay, deh. Blockchain financial platform ya, yang memberikan uh, jasa layanan uh, dalam ini layanan finansial termasuk loan, simpanan atau apa? Simpan pinjam lah ya. and fund investment ya. Wah, dia pakai Teknologi security yang namanya hybrid, ya, wow, oke okay deh, apa aja deh, lu bilang ya. Nah, feature fiturnya apa yang di ini? Dia punya inovasi hybrid, ya, inovasi hybrid, ya, yang diandalkan sebagai security-nya ya, menjamin keamanannya, ya, tanpa ada resiko katanya. Kemudian peer to peer blockchain finance ya, ya ini memenuhi uh, harapan dari uh, decentralized finance ya dan macam-macam lagi lah decentralized leverage borrowing Anda mau pinjam uang dalam hal ini dalam bentuk kripto ya. Nah kemudian sto atau investment is sto ya untuk mendapatkan return atau imbal hasil yang tinggi, wih hebat, oke okay deh. Nah, kita lihat lagi, apalagi yang dia uh, bicarakan. Di sini yang menariknya, yang menariknya ketika saya klik contact us, dia cuma kasih Facebook, Twitter, Medium, Telegram, dan mailbox. Dia nggak sebut di mana address dari perusahaan ini. Lucu ya, padahal ini katanya joint venture antara J.P. Morgan kan perusahaan apa banking terbesar, salah satu yang terbesar lah ya di Amerika Serikat dan perusahaan teknologi yang mengusung decentralized finance ini ya, tapi dia nggak berani tulis alamatnya. Oke, okay. kalau saya telusuri, saya lihat dari Wikipedia, uh, saya cari nama kampanyenya Morgan DF Vintok. LLC uh, di sini kalau saya lihat dia berbasiskan di California ya mulai berdiri April 2022 baru ini ya baru 8 bulan nah oke okay. nah di sini uh, menariknya dia di California sudah jelas ya di sini alamatnya ya nanti kita lihat nih ada keanehan dari sini ya tapi keanehan pertama adalah saya cari berita mengenai fintok ini, toknya itu kayak bebek mentok gitu ya, nggak ada loh di CNN, di CNBC, Fox News, New York Times, USA Today, nggak ada yang memberitakan uh, adanya perusahaan yang namanya Morgan DF Fintok ini, oke? Okay? Oke okay deh kita percaya aja dulu ya ada perusahaan yang namanya Morgan DF Vintok ini. Nah kita cek websitenya yang namanya www.vintok.com ya. Dia diregistrasi melalui register godaddy.com, register murahan, ya. Nah, kemudian nama servernya, uh, lihat tuh dia pakai yang yang boleh nebeng punya, ya. Kemudian, register kontak, siapa yang meregistrasi ini, siapa yang harus dihubungi kalau ada sesuatu kira-kira gini. Nama organisasinya Domain by Proxy LLC. Di mana-mana juga kalau Anda cek who is dari bca.com, maka nama organisasinya ditulis Bank Sentral Asia gitu ya. Nah, addressnya juga ini pakai address orang. Domain by proxy.com di Arizona. Padahal kantornya ada di California, ya. Emailnya juga nggak jelas di situ. Anda boleh lihat deh, ya. Dari sini saja saya menemukan kecurigaan. Kenapa? Saya bandingkan lah ya dengan JP Morgan yang katanya joint venture sama dia. Kita lihat nih joint venture. Uh, apa Salah satu perusahaan yang uh, bermitra dengan dia yaitu JP Morgan. Kita cek who is dari jpmorgan.com. Siapa Jelas tuh namanya nama domainnya pasti jpmorgan.com. Registernya itu register mahalan tuh Mark Monitor Incorporation ya. Diregistrasi dari tahun 92 ya. Nama servernya jelas tuh n 1 jpmorganchasecom Wah, jelas itu server sendiri. n ns NS2-nya juga bentar ya, NS2-nya juga JP Morgan Uh, chess.com oke okay? nah, kita lihat registran kontak uh, jelas organisasinya JP Morgan Chase Co company adresnya di Delaware di kota Wilmington kalau Anda cek memang benar adresnya JP Morgan Chase. dia punya kantor banyak salah satunya di 201 North Walnut Street Melsut bla 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 gitu ya. Delaware, Anda ceklah di website ya. Emailnya juga jelas. Domain registration at jpmchess.com. Nggak kayak yang tadi. Tapi yang menariknya nama organisasinya di sini jelas disebutnya JP Morgan Chase. Kalau yang tadi kan nebeng nama organisasi lain. Masa perusahaan joint venture antara JP Morgan Chase nama organisasinya enggak disebut gitu ya di who is nya Vintok tadi ya di sini sudah menimbulkan keanehan sendiri lanjut nah itu sekilas mengenai keabsahan dari uh, perusahaannya dan websitenya oke deh masing kurang nah, saya lihat lagi nih ya ini biasa nih ada satu grup WA namanya uh, 2023 oh menyongsong 2023 dia ini sekarang ya sukses semua di sini Seorang yang namanya Teddy bilang telah hadir platform yang lagi booming, membernya di Malaysia dan Thailand. Nah, di sini juga sudah mulai aneh. Itu di apa ya? Didirikan di California, tapi membernya meledak di Malaysia dan Thailand tapi ntar kita lihat uh, dia ada satu berita lagi katanya di Amerika juga nah, tadi yang saya bilang saya cek di CNN nggak ada USA Today nggak ada New York Times nggak ada, CNBC nggak. pokoknya di media-media mainstream uh, Amerika nggak ada ada sih media kecil-kecil yang memberitakan Vintok ini oke deh lanjut dulu ya Vintok blockchain ya perusahaan raksasa perbankan Amerika yaitu Morgan Chase ya bekerja sama dengan perusahaan teknologi USDF apa sih USDF DF ya decentralized finance <laughs> oke deh lucu ya nah perusahaannya katanya Morgan DF Vintage ya bisnis betulan real bisnis real defi blockchain ya dana aman di exchanger blockchain ah anda punya wallet bukan atau walletnya dia bagaimana bisa bilang dana aman di exchanger blockchain exchanger uh, Walletnya siapa? Wallet Anda. Enggak, walletnya dia. Ini sama aja kayak pengumpulan dana. Anda harus setor ke walletnya dia. Nanti saya kasih lihat lah cara setorannya ya. Wadah bagi pemberi dana dan peminjaman dana. Iya, Anda kasih dana nanti dipinjamkan. Hebat ya. Oh, oh. Aduh, orang Indonesia cuman modal 100 dolar bisa ngasih pinjam orang Amerika, ya uangnya ada di Morgan Chase, Wah, hebat loh orang Indonesia cuma 100 dolar, oke okay deh. Profit, nah ini dia nih, profit 1% setiap hari, selamanya. Kalau satu persen sehari, setahun 365% coy. Aduh, saya males gitu ya kalau mau kasih tahu para bebek dungu, di dunia ini nggak ada yang kasih jaminan pasti investasi yang sampai ratusan persen. Ini sampai 365 persen. Dan ada tambahan, yaitu auto compound profit, satu setengah persen. Jadi begini, Anda dapat satu persen nih, profitnya Anda nggak tarik. Nanti Anda dapat satu setengah persen atas profit ini. Artinya lebih besar dari satu persen dong. Satu persen aja sudah tidak masuk akal, 365. Apalagi nanti dia bagi-bagi ke bawah, ke bebek-bebek dungu yang di bawah ya. Nanti ada, ada bisnis kayak member get membernya gitu. Artinya, dia meminjamkan ke orang ya, kalau orang pinjam sama Vintot ini, setahun lebih besar dari 365 persen. Siapa yang mau pinjam? Astaga. Sebenarnya sederhana aja sampai sini kita nggak usah bahas ya. Ini abal-abal money game ponzi. Oke okay lah, tapi saya lanjutkan ya. Nah, kita lihat dari grup yang lain yaitu Vintage Indonesia. Ya, ini adminnya nih bilang, apa itu FinTouch dia bilang ya? Platform keuangan blockchain peer-to-peer -peer yang berfokus pada inovasi pasar keuangan blockchain. Terserah lu, coy. FinTouch menye menyediakan layanan keuangan yang terdiversifikasi dengan bisnis utamanya yang adalah apa? Pinjaman, investasi, dan pembiayaan. Wih. Teknologi keamanan blockchain eksklusif yang tadi saya sebut hybrid i nya doang memungkinkan pengguna menikmati investasi blockchain tanpa resiko. Ya, Triero Capital bangkrut, FTX bangkrut, ya Celsius bangkrut, waduh Voyager bangkrut lah. Ini bisa menjamin investasi blockchain tanpa resiko. Dimanapun yang namanya investasi ada resiko, coy. Lu mau investasi emas ke investasi saham ke ya investasi properti ada resiko untung ada resiko rugi. Masa ini tanpa resiko? Aduh. Kalau Anda seorang investor sejati ketawa dengar ini. Lanjut ya. Sudah berkembang lebih dari 10 negara. Nah itu yang pertama bendera apa itu? Bendera Amerika Serikat. Kemudian yang kedua Malaysia. Kemudian Inggris. Kanada, Korea, China dan seterusnya ada Jepang. Wih, sekarang masuk ke Indonesia ya. Hmm, mulai mengincar bebek dungu Indonesia. Oke okay, deh. Nah, saya pernah melihat satu video. Ada rombongan dari Indonesia pakai bendera vintage gitu ya. Kibar-kibar, uh, disambut di bandara. Mungkin waktu itu acaranya yang di Malaysia gitu ya. Wih bangga sekali gitu orang Indonesia. Aduh kasihan banget deh. Oke lah kita lanjut dulu ya. Nah Vintage mempunyai program investment. Yaitu pasif. Kontrak hanya tujuh hari. Minimal 100 US dollar. Artinya. Eh, kalau dolar kita bilang 15.000 ya. 100 dolar cuma 1,5 juta. Profit satu persen sehari. Jadi Anda taruh 100 dolar, seakan-akan langsung dia bisa cari orang yang mau pinjam gitu. Ini kan langsung besoknya Anda dapat profit satu persen. Seakan-akan orang yang mau ngutang sama fintech ini, kan Anda ngasih hutangan. Sudah menanti gitu. Langsung ada setor, langsung ada yang pinjam gitu. Di situ aja sudah tidak masuk akal. Kalau orang ngerti banking gitu ya, nggak seperti itu. Orang nabung, 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 nabung. nanti yang pinjam bisa tiga hari lagi, bisa sebulan lagi. Nah ini Anda taruh langsung besok Anda dapat bunga. Karena ada yang minjam, kan begitu. Nah, jika profit tidak ditarik, otomatis profitnya yang tadi, auto kompon 1,5% per hari. Nanti saya terangkan lebih detail ya, karena ada contohnya. Kelebihannya, profit bisa di withdraw kapanpun itu, hitungan detik. Ya, kalau Anda pakai blockchain memang hitungannya detik. Ya, minimal withdraw 1 dolar. Oke deh. Tapi Anda saya kasih tahu ya, Uh, penarikan kalau yang benar itu ada biayanya kemudian anda cairkan ke rupiah ke BCA anda itu ada biayanya lagi ya kalau saya pakai indodax misalnya 12.500 ya <guluh. sum> setelah kontrak tujuh hari bebas mau tarik modal atau lanjut invest sistem auto reinvest kalau anda tarik dia reinvest ulang registrasinya di situ ada uh, linknya oke okay. lanjut Nah, kemudian ada bonus aktif. Kalau tadi kan pasif, Anda cuma taruh, Anda ngarekrut rekrut orang. Nah, di sini ada bonus aktif. Ya, ada rabat level 1 dan level 2, yaitu level 1 15% dari bonus pasif level 1 tanpa syarat omset. Level 2 10% dari bonus pasifnya, ya. Nah, ada lagi bonus manager, rebate bonus pasif tim unlimited level. Wah, dia ada beberapa peringkat dah tuh. GM dapat 20%, VP 30, senior VP 40. ED saya nggak tahu tuh, ejakulasi ini atau apa nggak tahu tuh. Terus MD, managing director kali ya. Nggak tahu lah, 60%. Nah, artinya yang dia sudah kasih Anda 1%, kalau Anda ada rebate dan Anda lagi bonus manager, artinya orang yang pinjam uang dari Vintos itu pasti lebih dari satu persen dong karena anda sendiri dikasih satu persen ada lagi kompon satu setengah persen ada lagi rebate ada lagi bonus manager bisa-bisa orang yang ngutang sama Vintos itu setahun bisa lebih dari 365 persen iyalah masa iya dong iyalah karena anda sendiri dikasih satu persen per hari ada kompon yang satu setengah ada lagi rebate ada lagi bonus manager Artinya orang yang minjam dari Vintage gitu ya, kalau Anda percaya ada yang minjam, itu bayar setahun bisa 400 lebih persen. Iyalah. <gif> Masa gitu aja Anda nggak bisa ngitung, ya. Aduh. Nah, di sinilah diajarin cara buat akun Vintage, nggak usah saya terangin lah ya. Ya, nggak usah terangin ya. Nah, ini yang contoh yang ada compoundingnya. Jadi gini, Anda With apa deposit seribu dolar, kemudian modal anda akan di lock, akan dikunci selama tujuh hari nggak boleh diambil. Jadi kalau sewaktu-waktu dia mau bawa kabur ya udah anda nangis gitu ya kan di lock tujuh hari, rasain lu ya. Per hari ya mungkin kalau pertama-tama tujuh hari aman, besok lagi tujuh hari aman, besok lagi tujuh hari aman, tapi setelah sekian hilang. Huh, nah per hari kakak akan mendapatkan profit sepuluh USDT. Dia pakai USDT nih istilahnya, ya dong karena kan anda dapat tak nah di sini aja. Oke 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 betul satu uh, persen kan satu persen Anda dapat 10 dolar satu persen kan. Nah kalau yang 10 dolar atau 10 USDT-nya itu Anda nggak tarik maka ya Kemudian besoknya Anda tetap dapat 10 USDT kan karena satu persen dari 1000 kan. Nah, tapi di hari keduanya Anda dapat lagi dari yang profit. Profitnya kan 10 USDT atau 10 dolar. Anda dapat 15% dari yang 10 USDT alias 0,15. Itu maksudnya kompon dari profitnya ya. Iya dong. 1%-nya juga besar. Anda dapat lagi yang 1,5% dari profit sebelumnya. Iya kan? Wih. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini saya lihat salah satu YouTube bebek culas. <silence> iya. Dia ngajarin nih cara depositnya. Itu dikasih address wallet. Walletnya si Vintage. Ya, itu bukan wallet Anda di Binance, bukan wallet. Jadi kalau dia bilang aman di exchanger, exchangernya siapa? Exchangernya Vintage. Itu sama aja Anda nyetor ke rekeningnya dia. Cuman dikelabuhi Anda. Dia bilang ini ada di blockchain. Ya. Ini ada di blockchain. Aman kok di blockchain. Lah ini blockchainnya walletnya dia. Aman gimana? Ya. Udah dah. Nggak usah dibuktikan lagi. Ini sama aja Anda disuruh ngirim ke rekening dia. Tapi keren gitu ya. Pakai blockchain. Ini yang saya kasih merah itu walletnya si Vintage. Bagaimana dibilang aman? Itu sama aja nih, ada, ada nitip duit ke dia. Udahlah. Mau buaya mau dikadalin nggak bisa lah. Ya. <lain> Lanjut lagi nih. Nah. Saya aduh miris nih ngeliat gini. Nah, di sini nih. Dia akan roadshow. Ya, kita lihat ya. Wah, ini video ini akan saya kasih ke Bapepti karena ini belum ada izin dari Bapepti tapi sudah mengumpulkan dana dari masyarakat Indonesia. Kalau dia minta izin dari Bapepti pasti nggak lolos karena ini adalah pengumpulan dana ya ke perusahaan asing yang nggak punya lisensi Bapepti dan main kripto pula gitu ya janjinya nggak masuk akal sehari satu persen astaga ada compoundingnya yang satu setengah ada rebate ada bonus manajer ke bawah, astaga. Artinya yang minjam itu bayar ke Vintos lebih dari 365 persen setahun. Aduh, masa nggak mikir sih Anda mikirnya, wih untung 365 ya Anda bebek dulu sih. Aduh, kasihan saya kalau masih gak ada yang percaya. Nah ini nih ya, dia Rocio nih 11 sampai 13 uh, Desember udah lewat nih di Bangkok Thailand. Woi. Mungkin waktu itu yang video yang saya nonton yang di Bangkok ya. Kemudian yang terdekat mana nih? Oh, Januari. 11 sampai 13 Januari 2003 akan ada pertemuan di Bali. Ah, saya mau kasih Bapak Pepti ini supaya nah, nanti ketika di Bali, wah dijegat gitu sama Bapak Pepti. Eh, lu punya izin nggak gitu kan? Nah, kalau yang di Vietnam, uh, Februari, ya itu kan bukan urusan kita ya. Nah, ini lucu nih ya, New Delhi bulan 23, Tak ngerti saya, tanggal 11 sampai 13 bulan 23. Salah ketik kali deh ya. Kemudian yang di Korea di Jeju Island di April 11 sampai 13, yang di Tokyo 11 sampai 13 bulan Juni. Dubai bulan Mei 2023, Singapura bulan Juli. Jadi ini dia beroperasi di negara-negara Asia yang saya bingung kok dia nggak sebut acaranya di Amerika uh, di Kanada justru saya nggak mau yang datang yang ke Asia karena orang Asia nih masing banyak yang bebek dulu <tik> tapi coba dong katanya kan dari Amerika yang acaranya di Amerika di mana kapan yang di Kanada kapan musinya karena dia beroperasinya di California Mungkin setiap minggu ada dong, ininya dong, apa namanya, conference-nya dong. Atau sebulan sekali deh, kok dia nggak umumin? Kan saya mau yang ke Amerika, yang ke Kanada gitu ya. Yang ke UK, kok nggak diumumin? <gif> yang mungkin dia pikir orang Indonesia uh, sukanya yang negara-negara Asia kali. Oke deh. Nah, jadi kesimpulan saya. Saya meragukan yang namanya Morgan DF Vintage ini adalah perusahaan betulan. Kenapa? Karena car saya cari di berita CNN, USA Today, Fox News, CNBC, Reuters dan lain-lain itu nggak ada beritanya. Ada di uh, berita media-media online yang nggak ada nama gitu. Itu satu. Kedua, kalaupun ada deh, kalaupun ada, saya curiga namanya dicatut vintage ini, ya pelakunya sih saya tebak orang Malaysia gitu ya. Udah dicatut sama seperti yang saya sudah pernah bahas yaitu sebuah broker lokal yang namanya uh, Monex gitu ya. Dicatut di Telegram. Wah, ini Monex sekarang memberikan imbal hasil um, tetap setiap, setiap hari sekian persen. Wah, padahal itu palsu. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Morgan DF Vintage itu benar ada deh. Tapi ini dipalsukan. Ya kan? Atau ya namanya Morgan DF Vintage itu sama sekali nggak ada. Ya. Tapi Anda mau ngikut. Ya ya silakan kalau Anda sudah saya bilangin nih bye-bye. Tapi Anda masih mau ngikut. Bebek dungu. <tuh> Oke, deh, itu aja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.